The third session of Blue Talks is brought to you by Bank Mandiri. Blue Talks is a digital talk show which discusses relevant issues regarding the capital market industry in Indonesia. In each episode, professionals in their respective fields will share insight, shed enlightenment, and enrich your knowledge. Oke, baik. Pada Blue Talks kali ini, kita kedatangan dua speaker yang luar biasa. Yang pertama ada Kak Ami, yang sekarang menjabat sebagai Investment Banking EVP di Mandiri Sekuritas. Dan Bu Farida selaku SVP Treasury di Bank Mandiri. Selamat siang, Ibu Farida dan Kak Ami. Apa kabarnya? Halo, siang. Baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, langsung aja ini ya, kita masuk ke pertanyaan pertama, karena penasaran, kira-kira apa sih yang membuat Kak Ami dan Bu Farida tertarik sama financial sector, dan kalau Kak Ami kan lulusan FEB ya, S1 akuntansi, jadi selaras gitu ya dengan ranah pekerjaan sekarang. Tapi sedangkan Ibu Farida kan setahu saya lulusan FTUI, Bu, dengan gelar sarjana teknik sipil, boleh cerita sedikit, Bu, bagaimana sih ceritanya bisa berkecimpung di dunia finance? Iya. Selamat siang semuanya. Ini sebetulnya appreciate banget nih teman-teman dari FEUI ngundang. Jadi memang kalau saya memang alumni FTUI ya. Jadi waktu itu memang kebetulan kita pengen tahu, saya pengen tahu khususnya, saya cuma bisanya ngitung doang. Jadi saya pikir jurusan apa yang paling cocok. Kata orang tua saya, ini cuma bisa ngitung doang, kayaknya nggak mungkin cocok masuk FEUI. Jadilah pilihnya FTUI pada saat itu. Nah, ketika lulus saya sempat masih kerja di sektor real. Waktu itu saya kerja di salah satu construction, terus kemudian saya gabung dengan salah satu multinational. Nah, terus kemudian ini terjadinya secara nggak sengaja, terus saya lihat kok kayaknya seru ya kerja di bank gitu. Pada saat itu, pada saat zaman saya baru bergabung, pekerjaan yang paling settle dan kemudian kelihatannya keren itu emang di bank. Jadi waktu itu belum sampai ke capital market, jadi startnya baru di bank. Nah, barulah kemudian saya coba. Zaman itu ujiannya, tes masuknya tuh setahun. Jadi setahun proses, terus baru kemudian saya bergabung dengan salah satu bank pemerintah. Jadi ceritanya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau yang saya baca nih, Kak Ami dan Bu Farida kan sudah cukup lama ya berkarir di industri finance. Mau tahu dong, Bu, dan Kak Ami juga boleh, benefit yang bisa di-over ketika bekerja di industri ini apa saja sih? Dan what challenge you should expect gitu, especially being a woman? Does thing works differently or is just the same? And can you give some insight about this? Boleh mungkin Bu Farida atau Kak Ami dulu yang menjawab? Mbak Ami mau jawab dulu. Farida dulu kali. Lebar lah. Senior dulu. Iya, izin Bu Farida boleh langsung. Iya, oke. Jadi sebetulnya kalau kerja di finance, bedanya sama di sektor real misalnya, di finance itu dinamis banget kalau menurut saya. Dan pekerjaannya tuh gak pernah ngebosenin. Kita lihat di beberapa tempat ya, misalnya di tempatnya Mbak Ami tuh yang research gitu ya. Ami itu pasti akan mengerjakan semua segala sesuatunya karena passionnya dia di situ. Jadi dia merasakan bahwa fun aja kerja di finance seperti itu. Nah, buat saya ketika saya karena background saya bukan ekonomi, jadi ketika saya masuk saya bergabung dengan treasury, lebih tepatnya di link room. Nah, pada saat itu sebetulnya kayak di bursa tuh kerjanya tuh gimana caranya bisa make money buat company gitu. Nah, itu nggak pernah ada hari yang menurut saya membosankan pada saat itu. Nah, memang probability-nya waktu itu memang lebih banyak laki-laki. Tapi sepanjang karir saya sampai sejauh ini, nggak pernah sama sekali saya merasakan diskriminasi atau misalnya kita jauh lebih less competence dibandingkan laki-laki. Nggak ada. Jadi kita yang sebagai perempuan tuh sama aja. Bahkan beberapa tim saya yang trader itu perempuan-perempuan. Dan mereka memang canggih dan bisa untuk bisa mengikuti itu. Nah, kalau ditanya hambatannya, sebetulnya hambatannya itu dari diri kita sendiri. Nggak pernah timbul hambatan itu dari company. Dari diri kita sendiri misalnya seperti apa? Misalnya contohnya kalau saya di bank, itu kan kita bank yang besar dan ada di seluruh Indonesia.
Nah, kadang-kadang ketika kita promosi, kita tuh ditempatkan di bukan tempat kita asalnya gitu. Nah, terkadang teman-teman yang memang family-nya di situ, lahir besar di situ, terus agak ada hambatan untuk itu. Tetapi kalau kita mau maju, saya rasa nggak apa-apa. Toh kita juga bisa atur semuanya. Jadi nantinya saya rasa hambatan itu nggak bakal terjadi. Nah, so far dari saya gitu. Silakan Mbak Ami. Baik, Kak Ami boleh nambahin ya. Makasih Bu. Ya memang kalau yang tempatnya Bu Farida sama saya agak beda ya. Memang saya kan di equity research, jadi ini di bagian brokerage-nya. Nah, di brokerage itu memang kita dilatih untuk bisa berpikir tuh secara makro juga mikro. Jadi kita train itu thinking and apa ya, connecting the dots gitu. Dan di brokerage itu karena hierarkinya itu sangat pendek ya, jadi maksudnya timnya itu sangat horizontal, jadi sebenarnya review dari pekerjaan kita itu sangat objektif dan sangat transparan, karena kan tugas kita sebagai equity research analyst ya adalah meng-influence buy side atau institutional investor gitu untuk misalnya beli atau jual saham apa gitu. Nah, jadi selama kita bisa melakukan analisa yang baik, kita bisa mengkomunikasi dengan enak, itu buy side bisa appreciate. Nah, dari situ kan feedback loop-nya kan sangat mudah ya. Dan dari situ mau kita perempuan atau kita laki-laki itu sebenarnya tidak ada bedanya gitu. Nah, jadi selama the best idea itu always wins. Dan selama kita bisa generate revenue maupun kita muda ya. Kan maksudnya saya juga kerja baru 4 tahun. Jadi selama kita bisa show bahwa kita ambitious dan kita capable dan kita bertanggung jawab, itu the way that bosses itu mengappreciate kita itu sangat transparan. Jadi nggak ada banyak permainan politiknya juga kalau di brokerage ya. Tapi memang kalau financial industry ini kan ada banyak tipe pekerjaan gitu. Nah, aku setuju banget sama yang tadi Bu Farida bilang bahwa sebenarnya perempuan ini memang kontribusi terhadap workforce-nya di financial industry itu masih sedikit memang. Cuman ini kan naik terus gitu proporsinya over time. Dan sebenarnya yang melimitasi kita perempuan untuk masuk ke financial industry itu adalah diri kita sendiri kalau menurut aku ya. Karena memang memang ada stereotype nih, misalnya di investment bank ini kerjanya long hour, nggak cocok lah buat perempuan gitu yeah, misalnya. Yeah. Tapi teman-teman aku yang misalnya auditor segala macam kan juga long hour gitu. Terus misalnya kalau di investment bank itu it's a boys club lah, jadi networking itu biasanya cowok-cowok aja gitu. Kalau perempuan nggak bisa relate, itu juga menurut aku culture seperti itu mungkin dulu iya, tapi sekarang udah nggak sekental itu kok gitu. Jadi dari sisi kalau aku ya melihatnya sebagai perempuan, kita nggak usah self victimizing juga gitu, karena ujung-ujungnya kan kita adalah aset company gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai aset yang memiliki sebuah skill yang kita bisa provide ke company, kita menghasilkan return for the company as optimal as possible gitu. Iya. Yeah. Oke, okay, jadi ya intinya tidak ada diskriminasi ya. Jadi ya sebenarnya yang menjadi hambatan ya diri kita sendiri begitu ya, Bu Farida dan Kak Ami. Oke. Okay. Nah, tadi kan udah diomongin nih untuk benefits dan challenges that may come when you are pursuing a career in financial industry gitu. Nah, sekarang saya juga mau nanya dong Kak maupun Ibu ya, landscape dari dunia finance itu seperti apa sih, seeing that you both have spent a numerous time in the financial sectors, especially Bu Farida nih, yang saya baca-baca nih udah kerja di Mandiri sejak 99, Bu. Itu gimana, Bu? Ya, ya, ya. Udah lama banget ya, ternyata ya. Parah ya, Bu, ya. Ya, ya, ya. Jadi, emang kalau lihat financial company, gitu ya, kalau kita lihat bank dulu, karena saya masuknya entry level ya dari bank gitu ya. Sebetulnya yang paling dinamis menurut saya di area bank itu adalah area yang terkait misalnya dengan capital market atau forex market atau yang terkait dengan treasury. But even research itu juga sesuatu yang menarik. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman pada mau masuk gitu ya, jangan pernah takut dengan apa yang menjadi background kita. Karena sebetulnya yang diperlukan oleh perusahaan itu adalah knowledge. Skill adalah nanti bisa di-generate dari apa yang sudah kita lakukan di situ. But integrity is number one menurut saya kalau kita mau masuk ke dunia finance. Karena bagaimanapun juga kalau kita mau maju,
terutama kalau kita mau bersama-sama dengan cowok-cowok yang lain untuk bisa menjadi juara di finance, itu yang perlu adalah integrity. Nah, yang kedua adalah kalau menurut saya logic thinking itu penting ya, karena sebetulnya kalau kita bicara di dunia capital market ya Mi ya, apalagi untuk yang di treasury atau finance juga, itu sebetulnya senangnya adalah kita link to global market juga. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita cuma bermain di sektor domestik aja. Enggak. Di tempat saya dulu kerja, di forex market itu bahkan 24 jam. 24 jam bisa nunggu marketnya Eropa, marketnya US, dan sebagainya. Nah, tetapi sebetulnya dunia finance ini luas. Jadi untuk teman-teman, nanti akan menemukan di mana titik passionnya paling pas sebetulnya. Nah kalau saya, kebetulan saya di bank juga udah muter. Jadi saya pertama kali entry level itu di treasury. Terus saya sempat jadi ekonomis juga. Bayangin, saya lulusan teknik terus saya masuk ke ekonomis. Pertama-tama saya nggak ngerti sama sekali. Ini orang ngomong GDP lah, ngomong apa. Itu buat saya suatu barang yang aneh. Sama ketika saya masuk treasury, mereka bilang ini dealing room. Saya ngebayang ini pasti ruangannya segi empat, terus kita ada di dalam satu box. Jadi saya membayangkan itu sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan. Jadi don't worry teman-teman, dunia finance itu dunia yang paling menarik. Dan saya nggak tahu kenapa itu menurut saya jauh lebih menarik dibanding dunia teknik saat ini. Karena saya udah lama ada di dunia finance. Mungkin itu aja dari saya. Silakan Mbak Ami. Iya, mungkin kalau dari aku... aku memang dari awal kan keluarga ada background ekonomi ya, jadi it's something yang aku juga udah familiar with gitu. Cuman kayak tadi Diva juga bilang kan aku backgroundnya accounting, jadi sebenarnya finance itu is not the natural course of profession lah sebenarnya. Nah, cuman memang dari magang aku udah mulai masuk investment banking, jadi udah masuk lah di situ. Tapi yang over time aku realize itu adalah finance itu is just a language to simplify the real world gitu. Kayak memang di finance kan banyak matrix-matrix yang kayak apa sih nih definisinya, ngitungnya gimana gitu. Tapi itu kan hanya sebuah usaha biar kita bisa mengcapture kejadian di real world secara simple, biar kita bisa menjelaskan itu ke orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita understandingnya udah di situ, mindset kita jadi mindset belajar gitu, bahwa kita every day di tempatnya Bu Farida dan di tempat aku juga di research itu every day tuh there's always something new. Apalagi kalau di brokerage kan kita benchmarknya, kita punya real asset prices ya nih, harga sahamnya bergerak terus gitu. Jadi every information itu bisa menginfluence valuation of a company. Nah, tugas kita sebagai equity research analyst kan untuk bisa men-estimate gitu, nanti 12 bulan lagi kira-kira saham mana nih yang bisa perform, atau sektor mana yang sebenarnya sekarang lagi growing dan layak di-invest in by investors gitu. Nah, in order to make that suggestion atau memiliki tesis itu, kita kan mesti ngerti semuanya gitu. Jadi finance itu bukan ilmu yang bisa berdiri sendiri. Contohnya paling gampang tuh di research kan aku covernya consumer misalnya. Di consumer itu ya ada supply side, ada demand side-nya ya. Dari demand side-nya ini kan it's affected by so many things gitu, dari the way government ngeboost domestic consumption, atau dari demand-nya itu dari the way that the company-nya itu reach out to the customers gitu. Jadi to some extent itu ada semacam cross discipline analysis-nya juga. Jadi aku sebagai consumer analyst, aku juga mesti ngerti consumer psychology itu kayak gimana sih, kalau orang dikasih advertising seperti ini itu how do they react gitu. Nah, makanya tadi yang aku setuju banget sama Bu Farida bilang bahwa semua itu connected. Mau it's global market, mau itu such a micro way of grassroots thinking, itu semuanya connected. Dan I think that's very beautiful gitu sebenarnya. Dan kalau di equity research analyst, karena tadi kita masih buat sebuah suggestion, saat suggestion itu play out gitu, dan ternyata kita benar, it's something yang juga very satisfying sebenarnya gitu. Gitu sih kalau dari aku.
Jadi ya, there's a beauty in it gitu ya, istilahnya. Yeah, iya, gitu. It is. Oke, okay. Mungkin kalau saya lihat-lihat nih, Bu Farida dan Kak Ami kan aktif ya, berkegiatan di luar juga. Waktunya nggak habis apa, Bu, untuk kerja doang di kantor? Dan mungkin kan emang nggak mau ngabisin waktu untuk cuma di kantor gitu kan. Nah, pasti ada things that need to be attend gitu. Maybe family, friends, bukan sekedar me time aja. Gimana sih cara membagi waktunya untuk ngebalance antara work-life cycle? Untuk Bu Farida dan Kak Laksmi sendiri, especially workload ibu dan kakak kan sangat amat banyak ya, gitu. Bu Farida dulu kali. Boleh, Bu Farida dulu dah gitu. Ya, jadi memang selain kerja, saya juga ibu dari dua anak. Anak saya yang gede juga udah kuliah ya, sekarang yang kecil sih masih sekolah gitu ya. Kuncinya cuma satu ya, jadi memang kalau kita berkarir, memang itu harus komitmennya nggak cuma dari kita, tapi juga dari seluruh keluarga gitu. Jadi kalau misalnya untuk saya, kalau saya selesai dari kantor jam berapapun, saya selalu nengokin kamarnya anak-anak nih. Saya kalau mereka masih bangun, saya ngobrol. Weekend, kalau kita nggak ada meeting atau apa, biasanya kita langsung bisa jalan-jalan. Pokoknya itu family time banget untuk yang weekend. Nah, tetapi khususnya kalau terima raport nih, saya udah pokoknya seluruh jadwal meeting saya pasti saya blok kalau udah waktunya anak-anak saya terima raport. Jadi kondisinya kalau untuk keluarga gitu, but the commitment untuk itu bukan cuma dari saya. Memang kalau misalnya kita bisa berkarir, itu benar-benar dukungan dari seluruh keluarga kita. Nah, kalau untuk sama teman-teman atau apa, biasanya saya fokusnya di hari-hari yang biasa nih. Jadi kalau untuk weekend memang saya fokusnya untuk keluarga aja, spesial untuk keluarga. Kalau teman-teman mau nongkrong ya biasanya nongkrongnya di hari-hari yang weekdays aja. Dari saya sih gitu. Thank you. Boleh lanjut Kak Ami? Kalau dari aku ya, misalnya aku belum married ya, jadi aku dari sisi home responsibility-nya belum sophisticated Bu Farida nih, how to manage my time. Cuman aku setuju banget tadi yang Bu Farida bilang bahwa family itu matters ya, family support. Walaupun aku masih muda dan aku belum berkeluarga, tapi kan tetap aja dari sisi orang tua itu apakah mereka mendukung atau enggak. Karena banyak kan misalnya my friends, parents gitu, udahlah kamu kerja gak usah keras-keras banget lah, udahlah it's time for you to get married gitu misalnya. Nah itu, that kind of mindset itu gak ada di keluarga aku. Jadi they support my career, as long as I'm healthy dan I'm happy, itu they support it. And I think it's very important. Terus misalnya our partners ya, our boyfriend, girlfriend, and our inner circle, itu tuh very important. Dan layaknya itu kita punya the same values as them gitu, jadi mereka bisa support kita juga. Dan mungkin nyambung ke kayak kalau udah lebih senior ya, like a senior woman gitu, aku juga sering lihat sih misalnya di unit aku ya, di research di Mansek itu banyak kok senior women yang misalnya baru melahirkan nih, baru punya anak, tapi dia tetap harus kerja karena Allah sebagai analis kan ya, there's personal responsibility juga tuh, untuk influence investors gitu. Jadi what she did was, ya udah dia datang, dia kerja sangat efisien dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5, itu intense dia kerjanya. Lunchtime ya kalau masih ketemu klien ya dia ketemu klien gitu. Tapi setelah jam 5 selesai, karena memang kerjaannya selesai gitu. Nah, aku waktu itu baru masuk Mansek, aku ngelihat senior aku kayak gitu, it was very inspiring gitu. Berarti kan women can do it juga, selama kita punya time management yang bagus gitu sih. Oh, sama. Jadi, mungkin satu lagi aku ngerasa sekarang tuh kalau yang di milenial ya, kayak ada tuh namanya hustle culture gitu kan, kayak pokoknya Senin sampai Jumat kerja, Sabtu project ini, Minggu project ini, pokoknya penuh gitu kalendernya. Nah, menurut aku itu a bit unhealthy juga gitu, karena at one point aku pernah mencoba itu, terus akhirnya capek lah pokoknya. Jadi kalau menurut aku jangan kayak glamorize hustle culture gitu, karena ujung-ujungnya pekerjaan kita atau project kita is not everything gitu. Yang penting itu adalah kita di hidup kita juga merasa self-actualized dan kita merasa happy gitu sih. Oke, jadi intinya ya cuma satu ya, support dari surroundings dan time management yang baik ya. Jadi know mana yang kira-kira bisa dikerjakan dan tidak gitu.
Baik, nah sekarang saya mau, pernah baca nih Kak Ami dan Bu Farida, there's a study conducted in the US by Harvard Business School that supports the statement that the financial industry is a male dominated industry. Can you give us your opinion about that? Mungkin boleh dari Kak Ami dulu lah gitu. Tadi kan dari tadi Bu Farida udah coba jawab duluan, boleh kan? Oke, okay. Ini sebenarnya nyambung sama yang tadi aku mention di awal juga sih, bahwa memang proporsi perempuan di financial industry itu memang lebih sedikit ya dibanding men. Itu it's a fact, dan we cannot deny that lah. Cuman aku ngerasa financial industry ini kan sebenarnya merepresent the real sector juga ya. Jadi kalau misalnya real sector-nya ini makin banyak perempuan yang masuk ke middle management atau ke top management ya, mau gak mau dari financial industry juga harus punya women in order to relate to their clients gitu. Jadi dari situ sebenarnya kita udah mulai kebantu, dan movement women on top ini kan udah mulai lah beberapa tahun. Globally sih, kalau di Indonesia mungkin lebih gradual ya. Cuman menurut aku juga ini positive surprise ya. Jadi waktu aku masuk ke capital market itu, I had such a low expectation about the way people treat women gitu. Jadi aku yaudah pokoknya penting aku belajar aja, I don't expect much gitu. Tapi pas udah masuk, ternyata there's such a strong bond between women yang, atau among women ya, jadi yang muda maupun yang tua. Kayak di Mansek aku punya bos perempuan yang I really look up to, dan itu dia benar-benar nge-foster my career. Nah ini waktu aku cerita ini ke teman-teman aku yang perempuan yang lain, itu juga ternyata ada strong bond itu among women. Nah it's a thing yang mungkin orang di luar nggak notice ya, tapi sebenarnya ada gitu. Nah terus kembali lagi ke argumen ini sih, kalau menurut aku my success factor juga sebagai women di capital market adalah I disassociate myself from the idea of woman gitu. Jadi aku nggak mikir, aduh aku perempuan nih, aku mesti gini, kayak aku udah nggak pikirin lagi. Pokoknya aku adalah employee mindset gitu misalnya. Jadi okay, sebagai employee kan aku aset company. What kind of skill sih yang do I have? What do I have to give back to the company gitu? Kayak misalnya ya aku skillnya ada ABC, aku bisa ABC gitu. Nah dari situ ya udah aku fokus in doing that. Kemudian aku lihat senior aku yang sukses ya, atau yang di notabene di value oleh company itu, sebenarnya what do they have sih? What do they do sampai mereka tuh sukses? Jadi ya aku belajar dari mereka. Misalnya ada 10 mentor yang aku anggap wow banget for me, ya aku pick and choose gitu. Oh, yang bagus dari dia tuh ini, aku ambil, aku comot gitu. Jadi dari situ kadang-kadang orang juga manggil aku tuh jadi kayak bro gitu, kayak dia udah lupa kalau aku perempuan gitu, karena aku ya just go with the flow aja. And I think it's a compliment gitu, karena being a woman is not a baggage, it's not a negative thing. Malah kadang-kadang kan men and women's brains kan katanya different tuh kan, emang ada perbedaan. Ya udah, take advantage of that gitu. Mungkin kalau kita lebih sensitif atau kita lebih apa ya, maybe there's a value in it gitu. Itu sih. Oke, baik kami. Mungkin boleh ditambahin oleh sama Bu Farida? Iya, mungkin saya mau tambahin ya. Jadi memang research-nya seperti itu ya, tapi sebetulnya kalau yang ada di sekarang, even itu cuma 10% atau 15%, tapi surprise loh kalau kita lihat di global deh contohnya sekarang ya. Kita lihat CEO-nya si Citigroup misalnya, itu perempuan loh. Yeah. Bahkan ya, di negara-negara yang diskriminasinya tinggi banget nih, kayak Arab Saudi. Arab Saudi itu kan baru membuka kesempatan untuk perempuan bisa kerja nih, bisa ngapa-ngapain ya. Itu CEO-nya dia punya capital market, namanya Tadawul, itu perempuan. Dan iya, dia ya seperti biasa aja gitu. Ngebayang gak sih? Bayangkan satu capital market yang baru mau membuka diri, terus yang ngelit itu adalah perempuan. Dan kalau saya lihat dia meeting dengan berbagai capital market dari negara lain, ya dia pede aja, gak ada bedanya sama dengan laki-laki yang lain. Apalagi kayaknya Arab Saudi mau membuka lebih targetnya lebih luas lagi nih untuk yang capital marketnya dia. Itu dari sisi yang global. Jadi saya ngelihatnya sekarang researchnya memang okay, in percentage masih kecil, tetapi sebetulnya hambatan untuk perempuan bisa duduk di top level itu kelihatannya sudah mulai berkurang. Nah contohnya tuh kayak di Mansek ya, Mandiri Sekuritas, itu
bahkan sudah 2 sampai 3 dia punya manajemen top level itu selalu perempuan. Dan kalau ditanya apa ada bedanya sih, orang nganggap bedanya mungkin yang orang lihatnya dulu apa cuman covernya aja, nggak ada brandnya. Wow, boleh dilihat tuh yang di Mansek tuh yang duduk tuh justru di tempat-tempat yang susah ya Mi ya. Jadi di tempat yang kayak di tradingnya, di seller, di sellnya gitu. Dan itu juga challenging. Di Mandiri bahkan wadirutnya sekarang kita udah perempuan dari FUI lagi ya, ada Bu Sandra. Nah itu tuh udah perfect banget, covernya oke, brandnya oke, semuanya oke, jadi perfect. Jadi sebetulnya memang nggak ada bedanya gitu antara perempuan dan laki-laki. Nah terus kemudian satu lagi, kalau Ami kan tadi cerita ya, mungkin emang ya mau nggak mau gitu ya secara natural perempuan tuh suka ya ngumpulnya sama perempuan juga. Nah ini tuh sebetulnya kalau di bank gitu ya, untuk yang top level gitu ya, mereka ngebentuk geng. Gengnya itu namanya misalnya ladies bankers. Ya mungkin arisan bareng, apa bareng, tapi sesudah itu mereka balik lagi ke tempatnya masing-masing untuk duduk sebagai BOD atau BOC di masing-masing tempatnya. Jadi menurut saya sih sebetulnya percentage oke, kecil, tapi kesempatan sebetulnya udah terbuka buat perempuan. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi financial industry itu bisa dibilang merupakan level playing ground di mana semuanya itu mempunyai equal opportunities gitu ya. Kira-kira Kak Ami dan Bu Farida punya pesan nggak nih untuk young women who aspires to have a brilliant career in the financial sector like both of you? Kalau dari aku ya, menurut aku sih aim high. Karena aku banyak banget teman perempuan yang udah takut duluan sebelum masuk ke financial industry. Kayak takut gak bisa bergaul, gak bisa nyambung gitu sama orang-orang di financial industry. Takut gak bisa manage time dengan baik dan segala macam. Tapi banyak kok contohnya successful women in the financial industry kayak Bu Farida. Terus di Mansek juga bos aku perempuan, terus di Bank Mandiri juga banyak gitu. Jadi banyak contohnya, and globally yang kayak tadi Bu Farida bilang, yang kayak Jane Fraser yang di Citi itu juga perempuan gitu. Jadi jangan berkecil hati dulu gitu. Terus menurut aku juga sebelum masuk financial industry it's better to network first juga ya. Karena kan kalau aku emang dari FEB, jadi masuk ke financial industry lebih gampang. Tapi mungkin kita nggak tahu dalamnya tuh ngapain sih. Kayak financial industry kan sangat luas ya. Yang aku kerjain sama Bu Farida kerjain kan juga beda banget gitu. Jadi it's very important to know kita tuh mau masuk kemana. Apakah itu cocok sama kita, skill kita. Karena walaupun kita, yes we're women, tapi kan kita juga multidimensi juga. Nggak semua perempuan sama juga gitu. Jadi skill dan SWOT kita apa, apakah itu cocok dengan pekerjaan yang kita mau aim for ini gitu. Terus mungkin yang terakhir kalau dari aku, have a strong set of values and goal ya. Karena kalau yang aku terapin adalah I don't want to waste my time doing things that I don't like gitu. Jadi ikigainya tuh mesti ketemu. Memang kalau di financial industry itu kan ada sebuah stereotype bahwa kayak women itu cocoknya cuma role-role tertentu aja, yang customer facing gitu misalnya, yang mikir berat, yang decision makingnya itu perempuan nggak cocok. That's not true at all. Nah, tapi kalau in the event that kita tuh udah di stereotype seperti itu, kita juga mesti have a strong set of values bahwa this is not who I am. Yang I want to achieve in this role adalah ABC. Kalau misalnya this place cannot give me ABC, then I have to fight for myself gitu. Nah, aku rasa kalau laki-laki itu that mindset itu memang udah embedded in them kayaknya. Memang udah ada such a high confidence level. Untuk perempuan itu biasanya mesti dikasih tahu dulu bahwa hey, you have a right to fight for this loh. Mau itu compensation, mau itu new role, new responsibility, gitu sih. Jadi aku rasa pede aja. We have to know ourselves what we're fighting for gitu. Boleh ditambahin Bu Farida? Saya nambah ya. Berarti buat teman-teman semua yang perempuan yang pada pengen masuk ke dunia finance, pertama adalah kalian nggak usah takut, karena sebetulnya kita sebagai perempuan itu ada loh kelebihan yang diberikan dibandingkan dengan laki-laki.
Jadi di Bank Mandiri itu sendiri, percentage dari di entry level teman-teman yang perempuan dibanding laki-laki itu sekarang komposisinya udah jauh lebih banyak yang perempuan. Terus kenapa sih kok tiba-tiba company jadi pengen ngambil yang perempuan gitu ya? Karena ini kan melalui berbagai tes biasanya. Nah, ketika melalui berbagai tes, perempuan ini kan biasanya lebih tekun ya. Lebih tekun, bacanya lebih hati-hati, terus biasanya nggak gerasa-gerusu. Jadi mau nggak mau, mereka tuh jadi punya kesempatan yang lebih luas ketika masuk di sana. Nah, satu lagi adalah tadi. Jadi begitu kita masuk, dimanapun kita ditempatkan, karena sebetulnya saya di bank tuh udah muter-muter, kadang-kadang kita merasa bahwa, aduh ini kayaknya gue nggak gue banget dari tempat ini gitu ya. Tapi percayalah bahwa dimanapun kita ditempatin, yang penting kita mau belajar tentang itu. Karena ada sesuatu hal yang baru yang bisa kita pelajari. Jadi saya mau cerita sedikit kenapa saya tiba-tiba waktu itu masuk ke bagian ekonomis. Bayangin, saya ini adalah background-nya teknik terus tiba-tiba masuk ke ekonomis. Karena waktu itu chief ekonomisnya Bank Mandiri itu cukup terkenal tuh di market. Terus saya pikir saya pengen belajar sama dia. Saya pengen tahu apa sih itu ekonomi dan gimana-gimananya. Dan ternyata susah emang, jujur aja susah gitu karena gak pernah dialamin sebelumnya. Tapi begitu itu kita belajar dan terjun, itu tuh jadi benefit point buat kita. Nah satu lagi, kemudian nanti kalau kita udah mulai naik, tadi jangan kita membatasi diri dengan diri kita dan lingkungan kita. Jadi benar-benar tuh nanti begitu punya pacar, punya calon suami, mesti ngomong gitu kan, ini kira-kira gini nih, kondisinya gini gitu kan. Jadi paling tidak seluruhnya bisa mensupport. Tadi misalnya kayak Ami, pasti udah sering tuh ngobrol sama papinya, terus pasti papinya fully support untuk itu. Jadi yang penting support dari keluarga tuh adalah penting banget. Nah teman-teman juga jangan pernah takut kalau dapat assignment apa aja. Karena sebetulnya dunia finance itu luas. Dunia finance luas. Nggak cuma bank, nggak cuma capital market, brokerage, segala macam itu luas sekali. Dan kita tuh bersaing dengan semua orang yang punya background bidang studi yang berbeda-beda. Ya, jadi kayaknya kalau misalnya di treasury gitu ya. Di treasury tuh kita di bank itu mungkin nggak semuanya dari teman-teman ekonomi yang diambil. Teman-teman dari teknik, bahkan kadang-kadang ada dari penerbangan, ada dari nuklir, kadang-kadang saya nggak nyambung, ngapain dia nyari dari area finance, terus apa gitu ya aim dia. Dan ternyata memang yang diambil adalah logik berpikir dari teman-teman itu. Dan itu mereka happy begitu masuk ke dunia finance. Jadi mungkin ya itu aja kepada teman-teman semuanya. Pokoknya kalau semakin banyak perempuan yang masuk ke dunia finance, kita semakin seneng ya, Mi. Berarti kita banyak teman yang bakalan nanti di dunia finance. Setuju banget, Bu. Insya Allah ya, Bu, ya bisa nyusul nanti teman-teman IC juga masuk ke finance. Oke, mungkin cukup ya, mungkin pertanyaannya cukup. Mungkin saya bisa rangkum dikit. Yang pertama, finance itu dunia yang menarik dan suatu yang bisa disimplify terhadap real world gitu. Ranah untuk belajar tuh ada gitu, karena there is something new every day gitu kan. Dan jangan pernah takut untuk belajar dengan background, karena integrity biasanya nomor satu skill yang bisa dipelajari juga along the way juga masih bisa di catch up ya. Terus walaupun perempuan masih sedikit, cuman tidak ada diskriminasi dan don't even self-minimizing. Dan karena kuncinya cuma satu, komitmen harus ada dari all surroundings, serta mungkin tadi Kak Ami bilang harus aim high, confidence, dan begitu sudah masuk ditempatkan, sudah bisa ditempatkan dan harus bisa menyesuaikan diri, begitu. Mungkin itu aja dari kami. Dan kalau misalnya ini Bu terakhir, kalau misalnya saya bilang ICMSS, Kak Ami dan Bu Farida boleh bilang jempolan gitu. ICMSS jempolan. Oke, terima kasih. Thank you banyak. Oke, kami dari ICMSS mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Bu Farida dan Kak Ami atas waktunya.